Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di WKS Link, The Journey of Mining Construction Equipment People. Teman-teman, hari ini kita kedatangan teman yang mau bongkar tanah liat. Soalnya kondisinya sudah, ternyata tanah liatnya dibongkar atau ditolak tidak sesuai dengan spek yang diinginkan oleh para usernya. Jadi ini terpaksa dibongkar cuma-cuma di tempat kami. Kasihan banget. Memang rekosone truk dam ya, Om ya. Rekosone truk dam. Jangan mari hari ini. Oke, teman-teman, bagi yang belum subscribe kami minta untuk subscribe. Bagi yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman selalu diberi keglowingan, keglorian, dan tentu saja rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini teman-teman, tanah liat, tanah uruk, terpaksa cuma dibuang sia-sia di sini. Gara-gara ternyata spek tanah yang diinginkan itu berbeda. Jadi memang di material supplier itu susahnya adalah ketika kita masih nebak-nebak untuk bongkarannya. Kita masih berusaha mencari-cari untuk bongkarannya. Jadi kadang teman-teman juga harus mengerti kondisi dari pelaku-pelaku di lapangan. Jadi ini cuma dibongkar percuma, teman-teman. Dibongkar, dibuang, benar-benar dibuang. Ini tadi kita nolong teman juga gara-gara kasihan nggak ada bongkaran, sehingga kita suruh bongkar di tempat kita. Ya itulah resiko di material supplier. Ini kita cari posisi yang benar-benar pas buat unit agar tidak terjadi apa-apa ketika dilakukan dumping. Jadi dumpingnya harus posisinya benar-benar pas sehingga nanti tidak terjadi apapun. Mbok gujengi wae, Bro. Mbok gujengi wae. Masalahnya posisinya ngene sih. Tak soro ingin nih, saya. Ini materialnya juga kelet ya, Bro, sehingga agak sedikit. Bro, jaga nih, weh.
materialnya teman-teman. Material uruk. Sekali lagi kami mohon teman-teman untuk subscribe bagi yang belum subscribe, dan bagi yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman selalu dalam kondisi yang happy, glory, sehat, dan tentu saja banyak rezeki. Nerek iki. Jadi begitu teman-teman, resiko material supplier ketika spesifikasi material yang dikirimkan tidak sesuai dengan keinginan klien. Ya, mengwaton klien nolak aja. Sementara kita sudah ngambil, sudah mahal, sudah ada biayanya, perjalanan memakai solar, resiko di jalan dan lain sebagainya. Cuman untuk paling mencari 100-200 ribu. Ya, seperti inilah resikonya ditolak. Sehingga terpaksa dibuang cuma-cuma. Apa enggak kasihan kalau seperti ini teman-teman? Sangat menyedihkan teman-teman. Teman-teman, demikian konten dari kami. Selalu kami mohon untuk bisa subscribe. Bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman selalu dalam kondisi yang sehat. Semoga teman-teman selalu dalam kondisi yang glory, glowing, dan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you. See you.